Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamualaikum الله. Pada bagian ini kita temanya berkaitan dengan sebuah hadis yang mengangkat tentang bagaimana kita berwudu dalam kondisi yang tidak biasanya. Kondisinya belum sampai darurat tapi berbeda dari kebiasaannya. Dari sahabat Al-Mughirah Ibn Syu'bah radhiyallahu anhu yang mengatakan kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzat laila fi masirin. Ya, saya pernah membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu perjalanan di malam hari. Qala li, kemudian beliau berkata kepadaku, ama agama, apa kamu membawa air? Maka Al-Mughirah menjawab, na'am, iya ya Rasulullah. Karena zala'an rahimatihi famasya hatta tawara fi sawadil lain. Maka kemudian beliau turun dari kendaraannya, dari untanya, kemudian dengan membawa air yang disiapkan oleh Al-Mughirah tadi, beliau berjalan menjauh dari Al-Mughirah sampai hilang dalam kegelapan malam. Sumaja'a faghrabtu alaihi min al-idawa. Kemudian setelah itu beliau kembali, maka aku siapkan untuknya yaitu satu bejana berisi air. Faghsala wajhahu wa alaihi jubbah min sufin. Maka kemudian beliau terlihat membasuh wajahnya, dan pada waktu itu beliau menggunakan jubah yang terbuat dari wol. Falam yastati' an yukhrija dhira'aihi minha, dan karena mengenakan jubah itu akhirnya beliau mengalami kesulitan untuk mengeluarkan kedua tangannya. Ya, maksudnya karena lengan jubahnya ini sempit. Ya, mungkin kalau kita suruh seperti ini, segini, kemudian mau ditarik ke belakang, disingkap ini tidak bisa-bisa. Maka solusinya apa? Solusinya adalah hatta akhrajahuma min asfali jubah. Akhirnya malah dikembalikan, malah ditarik ke belakang. Nah, kemudian posisi jubahnya itu menjadi hanya disampirkan supaya lengannya bisa digunakan atau dibasuh untuk berwudunya setelah tadi membasuh wajahnya. Fa ghassala dhira'aihi wa masaha bi ra'sihi. Nah, kemudian setelah itu beliau membasuh kepalanya, ya. Tsumma awaitu li anzi'a khuffaihi. Nah, setelah itu karena terlihat beliau itu mengenakan khuf, ya. Sepatu khuf itu, maka Al-Mughirah ini ingin melepas khufnya Rasulullah, tetapi beliau bersabda, "Ta'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain." Ya, biarkan saja, katanya Rasulullah, biarkan saja, maksudnya jangan dilepas kufnya itu. Karena apa? Disampaikan, karena sesungguhnya aku tatkala memakainya tadi itu dalam keadaan tahirtain, dalam keadaan kedua-duanya suci. Yang suci apanya? Kufnya. Masaha alihima, akhirnya beliau pun mengusap kedua kufnya. Ya, itu muttafaq alaih.
Nah, di dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwa wa alai jubbatun syamiyah dayyiqatul qumain. Ya. Disebutkan juga dalam riwayat yang lainnya waktu itu beliau mengenakan jubah dari Syam yang ciri khasnya itu lengannya itu sempit, ngepas maksudnya. Kalau di pelintir ke atas di apa namanya di lenteng itu tidak bisa. Akhirnya harus dilepas, ditarik ke arah kebalikannya. Wa fi riwayatin anna hadhihi al-qadiyyah kanat fi ghazwati Tabuk. Ya, kalau juga disebutkan dalam riwayat lainnya kejadiannya ini adalah saat perang Tabuk. Perang Tabuk. Baik. Bagaimana penjelasannya? Ini banyak sekali faedahnya dari hadis ini. Yang pertama yang perlu kita pahami yang dimaksud dengan al-idawah itu maksudnya inah. Ya, tadi disebutkan Al-Mughirah ini mengeluarkan al-idawah, maksudnya al-inah itu bejana. Bejana yang disiapkan oleh Al-Mughirah untuk wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, disebutkan dalam hadis tadi itu setelah beliau diberikan air berisi bejana berisi air itu wang talaqa hatta tawara fi sawadil lail, maka beliau pergi menjauh dari Al-Mughirah sampai hilang dalam kegelapan malam. Kenapa? Bi annahu alaihi salatu wassalam asyaddun nasi haya'a, karena Rasulullah itu adalah manusia yang paling pemalu di dunia ini. Ya, fala yuhibbu an yarahu ahadun wa huwa jalisun ala qadri hajatihi wa ilam tara auratahu. Maka beliau ini sangat tidak menghendaki tatkala beliau itu buang hajat itu ada yang tahu meskipun auratnya enggak kelihatan. Nah, misalnya kalau praktiknya gimana, misalnya ini kan berdua ceritanya bersama sahabat Al-Mughirah. Ya. Misalnya berdua, coba kamu ngadap ke sana, saya mau buang air. Nah, itu kan nggak kelihatan. Kamu jangan lihat saya ngadap membelakangi saya. Siap. Nah, itu dia. Beliau kemudian buang air kecil. Nggak begitu. Kan emang nggak kelihatan auratnya kan, karena saling membelakangi. Tapi beliau tidak mau. Beliau ingin tatkala buang hajat itu bukan cuma auratnya tidak diketahui oleh orang lain, tapi juga tidak dilihat, tidak terlihat dirinya, enggak terlihat oleh orang lain. Begitulah pemalunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kadang-kadang kita ini kalau karena enggak diajari anak-anak, saya ingat kalau di kampung itu malah pamer. Ya, jadi waktu apa namanya buang air kecil itu malah ditunjuk-tunjukkan sama teman-temannya gitu. Ini tidak diajari adab ya begitu. Akhirnya dianggap itu hal yang biasa. Ya. Sambil ngobrol, ya sambil melihat sama-sama melihatnya, ya sambil kemudian dipakai dimain-mainkan supaya kencingnya kena ke temennya kan begitu. Kalau di kampung ya seperti itu. Ya Rasulullah ngajarinya begitu. Bukan cuma yang penting nggak terlihat auratnya, tetapi sampai nggak terlihat juga. Ya. Nah itulah makanya juga repotnya kalau kita di tempat-tempat umum di bandara itu kan. Ya kalau pas kita waktunya longgar dan kemudian hamamnya yang tertutup itu kosong ya enak, kita tinggal masuk. Nah, kalau udah penuh, kebelet, nah kemudian berjejer. Nah itu ya. Ya seringnya lama keluarnya karena berinding-berinding gitu kan. Gak biasa ngelihat kanan kirinya seperti itu. Ya, meskipun udah dikasih penghalang memang enggak kelihatan sebelahnya, tapi rasanya kayak terlihat begitu jelasnya. Nah, ini beliau sallallahu alaihi wasallam adalah asyaddun nasi haya'a, adalah manusia yang paling pemalu di antara manusia yang ada. Wahada min kamalil adab, ini merupakan bentuk dari kesempurnaan adab atau etika atau tata krama. Annaka idza arabta an taqdiya hajatak fab'at
anin nas, tabaid anin nas, hatta tatawaru anhum. Jadi di antara sempurnanya adab itu adalah kalau kita ingin buang hajat, maka jangan cuma patokannya itu auratnya enggak kelihatan, tetapi menjauhlah dari orang lain. Dan sekarang karena sudah zaman modern, itu apa di kamar mandi otomatis kita tidak kelihatan. Ya, tetapi menjauh juga itu karena itu juga membuat kita ini bisa lepas, ya, maksudnya bisa los, ya. Karena kalau pun tertutup tidak diketahui, tapi kemudian di sekitarnya ada orang itu juga menjadi nggak nyaman. Misalnya apa? Karena ada sound system juga, ya. Ada sound systemnya, ada sound-soundnya, ada bunyi apa, nah gitu kan. Jadi nggak bisa los kalau apa namanya ada orang di sekitarnya, nah gitu. Makanya beliau menjauh supaya tidak saling mengganggu, ya, saling mengganggu. Nah kemudian li'anna satra aurah wajibun walai juzu an taktashifa amaman nas, ya, karena menutup aurat itu kewajiban kita dan tidak boleh tersingkap di hadapan orang lain, ya. Lakin hadza fauqa dzalik, tapi yang dilakukan Rasulullah itu melampaui dari itu semuanya, yani al-afdal anna yura al-insan wa huwa ala hajatihi. Yang afdal apa? Yang ketika menghajat ya jangan sampai diketahui sama orang lain. Fahada min hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di anna hadihi akmalul huda. Ya, ini merupakan bentuk dari petunjuk dari Nabi, dan tentu saja petunjuk Nabi adalah sesempurna-sempurnanya petunjuknya. Kemudian summa arada an yatawaddaa wa kana lahi jubbah min sufin dayyiqatul aqmam. Ini setelah itu beliau berkehendak untuk berwudu setelah tadi buang hajat maksudnya. Waktu itu beliau mengenakan jubah dari syam yang sempit lubang lengannya, sehingga kalau dimajukan, ya, dilinting itu apa? Dilinting itu apa? Hah? Dilipat ke atas itu supaya sikutnya kelihatan, itu nggak bisa, jubahnya nggak bisa. Karena sempitnya lubang tangannya, akhirnya dibalik, jadi ditarik ke belakang malah dikeluarkan dari lengan jubahnya itu. Ya. Itulah yang Rasulullah lakukan untuk menghadapi kesulitan mengeluarkan tangannya itu. Ya. Dan saat itu kenapa beliau mengenakan jubah dari wol itu, di annal waqta kana barida. Karena di Tabuk itu waktu itu begitu dinginnya, yang belum kita ketahui, ya kita juga belum pernah ke Tabuk, ya. Tetapi di anna Tabuka qaribah minasyam wa syam barid. Karena Tabuk itu sebelah utara agak ke timur itu dekat dengan Syam, dan Syam itu terkenal sebagai daerah yang dingin. Maka beliau menggunakan jubah dari wol. Falidzalika kana 'alal jubbah 'alaihi salatu wassalam. Maka kemudian itulah menjadi alasan beliau mengenakan jubahnya. Falamma tawaddo'a wa sabaghasana wajhaha wa arata ay yakhruja dira'ai min al-kammi wa kana dayyiqan safiqan falam tastati' yadahu an takhruj. Ya. Dan ketika itulah beliau mengalami kesulitan ketika berwudu. Pas wajahnya aman, pas tangan kesulitan. Hanya kemudian dikeluarkanlah tangannya dari jubah yang keras yang terbuat dari wol itu, baru kemudian bisa membasuh kedua tangannya. Nah, selanjutnya ketika sampai kepada ingin mengusap atau membasuh kedua kakinya, ahwa al-Mughirah ibn Syu'bah liyang zi'a khufai. Nah, tatkala Rasulullah akan urutannya adalah membasuh kedua kakinya, ya, secara refleks Al-Mughirah ini ingin melepas khufnya Rasulullah, ya, maksudnya mirip dengan ceritanya tangan tadi itu, maksudnya karena tangannya terbungkus oleh jubah Rasulullah menariknya, ya, maka dengan
Dengan melihat seperti itu, dia berpikiran, maka kaki juga begitu, yang menghalangi kaki itu di ingin dilepas oleh Al-Mughirah, maksudnya kedua khuf yang terpasang di kakinya, kedua kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qiyasan ala anna Rasulullah lam yamsah ala kamaini lima kana dayyqaini lam yamsah alaihima. Ya. Karena beliau ini beranalog apa namanya mengkiaskan, ini berarti kalau tadi tangannya dengan cara melepas jubah wulnya, maka khufnya dilepas juga. Itu pikirannya Al-Mughirah. Ya. Wa innama akhraja yadahu min aswalin hatta lusalaha. Fadhanna Al-Mughirah ibn Syu'bah anna al-khufaini mislu dhalik. Ya, dia mengira hampir sama gitu. Wa anna tansi'u min ajli ghusli rijl. Waktu itu akan dilepas karena urutannya Rasulullah akan membasuh kedua kakinya. Tetapi ternyata Nabi SAW bersabda, "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain." Biarkan saja, maksudnya apa? Jangan dilepas, karena sesungguhnya ketika aku mengenakan tadi itu, khuf itu dalam keadaan suci. Akhirnya famasa alaihima, akhirnya dibasuhlah kedua khufnya itu, ya, kedua khuf yang terpakai. Ya, jangan sampai khufnya dilepas, ya, digantung-gantung, ya, terus diusap. Nah, bukan gitu maksudnya. Yaitu khuf dalam keadaan terpakai. Ya, ya, ai labisathuma ala taharatin famasa'anihima. Jadi gitu. Nah, apa yang menjadi faedah dari hadis ini? Yang pertama, anna Rasulullah SAW basharun yanaluhu ma yanalu bashar fil umuri tabi'iyah. Jadi Rasulullah SAW itu ya manusia biasa kayak kita. Apa yang dirasakan oleh manusia dirasakan juga oleh Nabi. Misalnya apa? Yubaritu kama yubaritu nas. Itu ketika dingin ya dingin juga. Kalau yang ini dingin, Rasul juga kedinginan sama. Beliau mengenakan jubah dari wol supaya hangat gitu. Bukan begini, karena saya Nabi, kalian pakai jubah, saya enggak usah. Apalagi kalau perlu bertelanjang dada, bukan begitu. Ya, tetap, beliau itu manusia biasa yang juga merasakan dingin. Wayataharru kama yataharru nas, demi juga kalau kepanasan, ikut kepanasan juga. Lihada ra'ahu marrah Muawiyah waqad fakka azraru qamis li'annahu wallahi alam wa mu'alam kana mutahriran wa fakka al-azrar. Ya. Fadhanna Muawiyah radhiyallahu anhu anna hadha min sunnah. Ya, suatu ketika pernah kejadian Muawiyah ini melepas kancing baju yang paling atas. Yang kayak gini, yang paling atas dilepas. Dan kemudian waktu itu ya kalau menurut beliau, kalau menurut Sahih Ibnu Utsaimin, itu kan memang suasananya itu kondisinya panas, maka kemudian dilepas kancing baju yang bagian atasnya. Nah, waktu itu Muawiyah mengira radhiyallahu anhu bahwa itu bagian dari sunnah. Padahal ini kalau menurut beliau, menurut Sayyid bin Usaimin, itu bukan termasuk sunnah yang mutlak. Lakin mina sunnah idza kana fi takhfif ala badan. Dia menjadi sunnah kalau itu memang membuat bisa meringankan masalah pada tubuhnya, misalnya apa, terlalu kepanasan, ya sumuk, ya sangat panasnya, misalnya begitu. Di anna kullu ma yukhaffif anil badan fa huwa khair, karena tentu saja apapun kalau bisa membuat badan ini nyaman, ringan, maka itu baik kalau kita lakukan. Fa idza kana insan mutaharraran wa arada an yaftaha al-azrar allazi min al-a'la fala ba'sa wa yakunu hadha min as-sunnah. Maka kalau ada orang yang melepas kancing bajunya yang paling atas dengan pertimbangan adalah untuk supaya tidak kepanasan dengan dibukanya itu, maka itu tidak masalah, bahkan ini merupakan sunnah. Amma biduni sababin fa innahu laisa min as-sunnah, tetapi kalau enggak ada sebabnya, yaitu bukan termasuk sunnah. Nah,
kalau kita Indonesia memang adatnya begini. Adatnya orang Indonesia ini kalau pakai baju jarang yang apa di kancing sampai atas gitu. Itu sudah umumnya kita begitu. Maksudnya mungkin juga terbawa karena kita ini secara umum iklim kita kan iklim tropis kan panas sehingga memang tidak nyaman. Ya. Mungkin kalau kita ini masuk kategori tadi mengambil ibrohnya itu masuknya kancing yang kedua dilepas juga gitu. Nah itu yang. Tapi kalau kancing atas itu sudah lazim memang itu cara berpakaiannya orang Indonesia mungkin karena terbawa tropisnya ya seperti itu. Berbeda dengan yang dikenakan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Nah, maka kemudian li'annahu law kana min as-sunnah kana wad'u al-azrar abasan la fa'idah minhu. Karena kalau misalnya itu memang betul-betul sunnah yang permanen, tentu saja kita bisa mengatakan berarti pengenaan pembuatan kancing baju yang paling atas yang enggak pernah dipakai itu namanya sia-sia, enggak ada faedahnya. Dinul Islami laisa fihi syai'un abas. Fakuluji, dan karena agama Islam itu enggak ada satupun sendi-sendinya yang menunjukkan kesia-siaan, semuanya itu mesti ada manfaatnya. Baik. Di antara faedah yang kedua, anna haras ala insan ayyit tawaqqi ma yu'dhihi min harrin aw baradin kama fa'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bal afdhal al-insan an yatawaqqi ma yu'dhihi li anna hadha min tamam ar-riyayah lin-nafs. Jadi tidak masalah ya orang itu membuat perlindungan diri dari kepanasan atau kedinginan, ya, menjaga apa badannya dari kepanasan dan kedinginan sebagaimana yang dilakukan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi yang lebih utama lagi adalah membuat perlindungan diri dari segala yang mengganggunya, ya. Maksudnya panas dingin itu bisa jadi tidak gangguan, hanya rasa tapi belum sampai mengganggu, tetapi yang jelas-jelas harus lindungi adalah ketika ada gangguan, karena ini merupakan bagian dari perlindungan yang sebagus-bagusnya terhadap jiwa kita, ya. Jangan sampai kita malah membiarkan badan kita itu rusak atau terganggu. Sebagai contohnya beliau kutip pandangan dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dia katakan al-aqlu idza khaffat an idza khifta ayyudika sar haraman alaik. Misalnya makanan, kalau engkau mengkhawatirkan bahwa itu akan mengganggumu, merusakmu, maka dia berubah menjadi haram bagimu. Alakulladhi huwal ghadha idza khifta ayyudika imma bikasratihi wa imma bikaunika akata qariban fa takhsha an taqtadhiya bil aqlil jadid fa yanau yuhram alaik. Misalnya kita makan yang apa namanya makannya itu melampaui batas, jadi maksudnya asalnya ya baik, asalnya baik kalau ukurannya itu tidak banyak, tetapi kalau makannya kebanyakan ini membahayakan diri, maka makan yang terlalu kenyang bahkan sampai apa sakit, ya apa ya lomba makan sampai apa makan mie sampai 100 mangkok, nah, ini sudah berlebihan gitu. Atau tidak begitu, tetapi baru saja kita makan, harusnya kita makan dan makan lagi, maka ini secara tabiinya itu tidak baik bagi tubuh kita, yang begitu jangan kita lakukan. Bahkan beliau sampaikan ini haram bagimu kalau begitu caranya, di makna annaka ta'tham lau akal tahu, maksudnya kita berdosa kalau kita makan. Lianna insan yajib wa an yar'a nafsahu haqqar ri'ayah, karena menjadi kewajiban kita ini untuk menjaga tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang
Yang ketiga, mungkin ini yang terakhir, ada 9 ya, ini tinggal dulu, yaitu annahu la yajuz ayyam saha ala ha'ilin siwal khuffaini awil imamah, yaitu tidak boleh kita dalam berwudu ini membasuh yang bukan anggota badan yang untuk wudu itu kecuali hanya dua, yaitu al-khufain atau al-imamah. Yang boleh itu hanya surban dan khuf, ya. Surban itu maksudnya yang dikenakan di kepala, maksudnya imamah itu, bukan surban yang di selempangkan gitu ya. Apa surban yang ditaruh di apa kantoran baju gitu maksudnya, yang dikenakan di kepala ya. Yang enggak salah-salah. Nanti seperti gagalnya apa keluarga berencana itu kan. Nah, udah dikasih tahu nanti tolong dimasukkan. Itu kan? Di kondomnya dimasukkan di apa namanya? Dicontohkannya di jari. Habis itu dia lapor kok ternyata tetap hamil, bagaimana? Ya, gimana caranya? Yaitu kondomnya dimasukkan ke dalam di jarinya. Ya, jelas kalau begitu. Jadi maksudnya adalah khuf dan imamah dalam keadaan terpakai. Ya. Kalau kala insan sabun dayikun dayikul akmam wala takhruj al yada illa bisuhubatin. Ya, dan kalau misalnya masalahnya bukan di khuf, bukan di imamah, misalnya adalah berkaitan dengan ketika akan membasuh kedua tangannya itu mengalami kesulitan karena bentuk jaketnya atau jubahnya itu yang sempit untuk keluar masuknya tangan, maka dikatakan oleh beliau amsih ala hadza tsaub kama amsaha ala khuf. Kulna hadza rajus. Ya, kalau misalnya dia mengatakan kalau gitu perlakuan yang sama dengan khuf dan dengan imamah, maka ini katakannya tidak boleh. Tidak boleh begitu. La budda an takhruja yadaka hatta taghsilaha. Jadi enggak bisa kalau untuk tangan enggak boleh karena itu sudah menyangkut ibadah mahdhah yang kita tidak boleh menggias-giaskan yang memang tidak ada petunjuknya. Dari mana kita tahu tadi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau tidak memperlakukan yang sama antara tangan dengan kaki dan imamahnya. Untuk imamah sama khuf beliau sampaikan enggak usah dilepas. Tetapi ketika tangan beliau malah melepasnya, padahal lebih sulit mengudar sorban kalau mudah kita maksudnya termasuk khuf daripada melepas jubahnya ya, atau setidaknya mempunyai kesulitan yang sama, tetapi beliau tidak menyuruh untuk mengusap jubah dari wolnya itu sebagai pengganti mengusap membasuh kedua tangannya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa ini perawakannya berbeda, khusus hanya untuk imamah dan khuf, yaitu hanya untuk surban dan surban atau mengikat kepala dan khuf saja. Ya. Jadi jangan sampai kita kebablasan di dalam memahami bab ini supaya kita bisa membedakannya. Kalau sulit gimana? Ya itulah ujian kita. Maksudnya mengalami kesulitan untuk mempraktekkan wudhu ketika membasuh kedua tangannya ketika menggunakan jubah dari wol misalnya, itulah resikonya yang harus kita tetap kita lakukan, kecuali adalah surban atau imamah dan khuf itu yang diberikan petunjuknya adalah cukup diusap pada imamah dan khufnya, bukan pada kepala dan kedua kakinya. Demikian yang belum selesai nih, kita masih ada beberapa ada hadis tentang bab ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.